ini pedagang kawakan, sudah malang melintang pedagang di belakang Golden ini, penghuni belakang Golden. Ini sudah 30 tahun di sini. Penghuni sejati berarti. Rembang bila Rembang? Bro. Rembang telulah sewu. Tak kilo. Tak kilo. Jadi khusus sambel ya? Lenji mau wakai ini malah larang malah. Loh, nak malah larang? Juga akeh malah larang ini. Nah ini ya. Lagi di belakang Godel habis subuh. Lihat kawan-kawan pedagang. Masih agak sepi. Matahari belum ada. Nah, bagus sih. Nah, ini kalau mau naik kita ada. Kayak jenenge. Apa? Ban. Apa iki? Kita Pak Lik sapa jenenge? Ya, itu Pak Ran iki. Pak Ran. Warung makan apa ngarane? Warung makan apa, Lik? Padang. Oh, di mana? Pate Rumbe. Pate Rumbe. Lah ini baru disiapkan menunya. Iya. Kulupan godong telo. Telo apa kan lain nih? Iki seluang. Ini seluang. Daun singkong seluang kan. Ini lebih manis, gurih. Nah, ini. Kalau ini singkong apa, Lik? Iki godong telo habang. Telo habang. Nah, saya ikat kilo iki. Saya ikat 2 juta. Ini 2 juta. Eh, sehari ini habis, Lik, gini. Wah, masa cair nih berarti. Satu hari habis berapa? 60 ikat. Waduh, kawan-kawan. Wow, ini langganannya sangat hebat kawan untuk nasi padang. Satu hari 6. Monggo. Waduh, ini jualan langganan nih. Langganan beli ini. Ini satu hari 60 ikat. Ini bagian ini juga jual sayur ini kawan baru datang. Jual kain ini. Jual kain. Oh, jual kain tokonya. Toko ini macam-macam. Ini khusus singkong. Nah, ini langganan nasi padang kawan sudah siap. Nangka. Ya, ini kikilannya. Waduh, pulang Pak De. Iki wong Ponorogo iki. Ponorogo. Lagi arep ngangkut iki ya. Iya. Neng ndi ngangkut iki? PPM. Oh, mau ke PPM ngambil dagangan langganannya kan, kawan. Nah, ini belanjaan ini mau pedagang keliling. Ano yang belanja di sini kan, kawan? Bukan perempuan saja. Bapak, sama seperti saya penghuni pasar subuh setiap pagi, Pak. Ini tiap pagi, Pak, nggih. Nah, bapaknya ini juga belanja. Ke warung apa, Pian? Nah, sama. Sama seperti kalau pergi. Nah, ini jualannya, kawan. Ini apa ini? Balik. Ini kalau hari Minggu nggak libur ya jualan. Terus nggak ada libur ya ini. Nggak ada libur. Berarti libur. Langganan tiap pagi bersih ini terus. Iya. 60 ikat ya. Nah ini kan kawan Pak Le, Pak siapa namanya? Poniran. Pak Poniran ini kan kawan setiap hari tugasnya hanya ngerempel ini. Godong daun singkong ini, singkong seluang dan singkong biasa. Ini setiap hari 60 ikat. Ngopi deh. Nah, ini ngopi. Inilah penghuni belakang pasar subuh ya ini. Belakang dulu. Ini 30 tahun lebih. Ini, Bang. Kalau ini baru ini. Perantau dari mana, Le? Jawa. Jawa nindi Blitar Selatan ya. Makam. Wah. Oh, makam. Tetap makam ya. Yes. Nah, inilah Pak Lik ini ternyata perantau dari Blitar, dekat makamnya sang proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno kan. Beliau merantau di kota Sampit ini. Sudah berapa tahun, Lik, merantau? Tahun 80. Waduh, sudah lama ini.
pernah tahun 80 kan, Pak. Korek ran? Sudah. Korek entai ilmane. 42 tahun li ya. Oh. Patang puluh loro tahun. Enam ya, Pak. Masih muda tenaganya. Nah. Spirit. Nah, ini lihat tangannya kan masih kekar gitu. Nah, dengan usia 60 lebih padahal. Orangnya masih kudu rapi nih. Katanya mau kawin lagi. Kalau dulu masa kerja sayur nih. Dulunya apa kerja kayu kali ya? Kayu. Di kayu. Berapa tahun di kayu itu? 2 tahun loh. 2 tahunan. Tapi kira dapat hasil 2. Terus kerja apa lagi dulu? Itu becak tani. Oh, becak. Pernah tani ya? Tani. Hari-hari tani. Oh, sekarang nani, tani di mana nih? Pelita itu. Oh, Pelita Barat. Yes. Oh. Gede. Ngarepe kantor yayasan gereja. Oh, nanti aku tak situ yes. Lihat tanamannya. Yes, sebelah kanan tuh. Oh, iya ya. Ono pohon kelor. Habis ada jembatan ke barat terus. Belum sampai jembatan. Belum sampai jembatan. Yes. Oh, tahu saya. Yes. Oh. Rongsok. Nah, dekat rongsok itu kan. Oke, nenek cosplay. Nah, ini ternyata beliau ini bertani juga langsung dijual sini kan kawan. Khusus daun singkong. Nah, habis ke pasar langsung ke kebun. Kita nemane apa, Lek? Bayam kangkung. Bayam kangkung. Lah ini kok hanya daun singkong toh? Oh, ini melayani langganan dia. Oh, sambil jualan ini ya. Nah, kalau ini kan kawan ini juga derongkeng. Ini derongkengnya ini juga penghuni belakang Golden Pasar Subuh kan. Ini semalam 35 tahun lebih ini. Saya tiap hari jumpa ini. Sudah cair belum nih pagi ini? Ya, alhamdulillah. Ini habis jualan nih. Lah ini asal dari Ambon kan kawan. Ini teman lama ini. Sawi. Teman lama ini kan kawan jualan di belakang Golden. Ini berdua ini penghuni Golden. Penghuni belakang Golden. Satu, dua ini. Mana? Wong lewat. Ini beta ini melayani pelanggan yang perlu diantar sayurnya yang beli banyak. Nah, ngopi aja sambil berdiri kan. Ini mau pulang nggak? Iya. Nanti sudah habis sama sekali. Teresi. Kalau satunya ini masih satu kakak. Ditaruh, kakaknya ditaruh. Nah, ini. Nah ini no, ini bos tempenya lagi jejer-jejer sekarang tinggal ini aja tempenya, ntar lagi habis ini. Nah ini kita esop lagi. Kita aku dem. Nah masih banyak daun kemangi. Jualannya macam-macam teman. Inilah sekitar di belakang Golden. Hanya beberapa putus beberapa lapak aja sini kawan-kawan, belum disoting semua. Nah, ini badan ini stay, kita stay di sini sejak malam. Nah, dari sini gang sangat ramai. Oke, sampai di sini dulu. Bayam banteng. Bayamnya Pak Rano. Banteng itu bayamnya Pak Rano.